tidak ada yang setenang ini di dalam ruangan jellyfish. Aku tahu suara itu ada di mana-mana. Petikannya menakutkan. Tapi datangnya dari mana? Patrick, bunyi apa itu? Kau tahu aku berjalan di sini setiap Selasa, kan? Yes, Boss Bob. Itu bukan aku. Patrick, aku mendengar suara pekikan yang menakutkan. Aku juga, Spons. Tapi aku baru saja menirunya. Jadi kau menirunya? Patrick, tolong jangan lakukan itu. Itu sangat... Tunggu dulu. Jika pekikan itu bukan berasal darimu, lalu dari mana datangnya? Ya, dari sana. Dari gelukan gagang laut. Suara mengerikan itu pasti datangnya dari kerang ini. Hey, Patrick, aku merasa ada yang tidak beres. Apa yang harus kita lakukan? Ya, terakhir yang aku ingat batuk seperti itu saat aku duduk di rumah makan sebotak gagang laut, SpongeBob. Oh, kau batuk karena ada yang mengganjal di tenggorokanmu? Remote TV menyangkut di tenggorokanku. Patrick, kerang ini tersedak. Untuk saja aku siap membantu. Sabar, sabar, kerang. SpongeBob, apa yang kau lakukan? Mereka menyukainya. Tidak, tapi kau harus memberi si tersedak ini gerakan slim leak terlebih dulu. Jika itu tak berhasil, tinggalkan saja dan pura-pura kalau kau tidak pernah melihatnya. Seperti ini. Siap, kurang. SpongeBob, aku akan pergi nonton film, ya. Bagaimana dengan si kerang? Kurang apa? Aku tidak pernah melihatnya. Tapi... Patrick, kerangnya mempunyai bayi. Itu bukan bayi, SpongeBob. Lalu apa? Aku akan memberimu petunjuk. Warnanya putih, bundar, dan keluar dari kerang. Mata mereka? Bukan, tapi bola voli. Bayi bola voli. Ayo bermain saja. Ini yang bagus untuk datang ke sini, Patrick. Itu keahlianku.